kembali lagi di channel saya, Bet. Sorry. Nah, kembali lagi di channel saya, Bet Food. Dan kita lihat produk apakah yang akan aku unboxing. Ini adalah Quadrus Drill Black Decker BBC DD12K. Nah, garansi 1 tahun. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Derita lo. Nah, sekarang kita buka. Oh. Segel, bro. Kita buka. Aku dulu yang lihat. Begini penampakannya. Dan isinya ada apa aja? Service center. Ini adalah distributor Cina, Teng Song Sang Ling Hoai, Korea Fai Keli, Malaysia, Filipina, Indonesia itu service centernya ada di Plaza Kenari Mas, lantai GF Blok C nomor 1, Kramat Raya, Jakarta Pusat. Jadi service centernya di Jakarta. Ini ada kitab-kitabnya, kitab suci. Kalau membeli satu mesin pasti ininya jarang banget dibaca, paling dilihat gambarnya aja. Dan ini udah, sananya nggak dilihat. Kalian juga pasti kayak gitu, males. Dan ini cuman dikasih satu baterai, men. Padahal di sini ada dua tempat loh, di sini dan di sini. Tapi yang diisi cuma satu baterai. Dan mungkin hilang di perjalanan atau emang nggak ada kayaknya. Emang ini cuma dikasih satu baterai dan ini chargernya. Wow, imut bingit. Jadi chargernya itu kecil kayak gini. Ada obeng komplit. Ini rumah untuk masuki obengnya. Ini juga ada obeng min dan plus. Ini bor 5 untuk kayu atau metal. What? Kasih bor kecil. Ini nggak tahu nomor. Kalau nggak salah ini bor nomor 2 deh kayaknya. 2 mm. Nanggung banget. Dan ini dia yang terakhir isinya. Jeng. Black Decker dan ini chargersnya. Cordless drillnya ini. Susah banget ya ngomong cordless drill itu. Maklum orang Sunda. Inilah isi semuanya. Kosong. Ya, kosong. Dan kita coba apakah ini ada baterainya atau enggak ya. Wah, ternyata masih ada. Nah, jadi inilah lumayan ringan ya pegangannya juga. Saya suka. Cara ngebuka baterainya itu ada di sini. Tinggal tekan ke bawah. Ini chargersnya dimasukin kayak gini. Nah, jadi kalau mau ngecas tinggal gini. Cuman saya ini baterainya cuma satu dan ini adalah kekurangannya karena baterainya itu mesti dua. Kenapa mesti dua? Jadi dimana kita kalau misalnya lagi enak-enaknya kerja, baterainya habis, mesti nunggu dulu nyampe casannya penuh. Jadi
terpaksa harus menghentikan pekerjaan. Coba kalau ada dua, kalau misalnya dua baterainya, jadi pas di yang satu di charger, yang satu dipakai, di mana waktunya yang ini habis, tukar, ganti, langsung pakai lagi. Dan semoga aja Black Decker ngeluarin baterainya menjadi dua dan naikin lagi harganya sedikit, sedikit aja naikinnya sedikit. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini baterainya awet, mungkin. Nah, dan baterainya itu ini udah lithium 1,5 Ah, voltage-nya itu 10,8. Biasanya cordless drill itu berpasangan, ada yang untuk skrup, ada yang untuk ngebor. Cuman untuk yang ini, saya rasa ini keduanya menjadi satu gitu. Jadi ini nggak ada pasangannya, mungkin. Setahu saya ini nggak ada pasangannya. Oke, nah di sini ada pengaturannya. Jadi ini untuk ngebor, jadi nggak berhenti. Dan ini untuk ngeskrup. Biasa ya, seperti angka aja. Skrupnya itu nggak nembus, jadi dia akan berhenti berputar. Dilengkapi dengan LED-nya juga. Si cahayanya itu pas banget dan saya suka itu. Nah, chargernya itu input 100-240 volt, outputnya itu 8-20 volt. Oh, jadi baterai dikala kita lupa untuk nyabutnya, dia otomatis ngurangin sendiri dan outputnya itu jadi 8 volt. Dan di waktu pengisian baterainya, chargernya itu outputnya 20 volt. Jadi ini udah ada otomatisnya. Kalau misalnya kita lupa nyabut atau kelamaan ngecas itu nggak apa-apa, soalnya ini nggak ngisi. Nah, dan di sini juga udah dilengkapi otomatisnya. Jadi kala baterainya itu panas setelah menggunakan, tidak boleh langsung dicas. Tapi ini nggak apa-apa langsung dicas, soalnya di sini ada proses penungguan dinginnya dulu. Jadi ini udah ada otomatisnya. Dan live buat chargers mini ini, kecepatan bor ini adalah 550 per menit. Jadi kecepatannya ini ini tipenya B101 dan kecepatan tanpa bebannya itu bisa 0 sampai 550 putaran per menit. Enggak percaya? Hitung aja sendiri. Kencang. Sampai kencang banget. Sangat kencang. Dan kencang. Ini yang saya suka dari dia. Charge-nya itu bisa masuk sampai 10 mili. Saya tahu ini bukan untuk bor tembok, tapi saya pengen banget ngebuktiinnya apakah ini bisa untuk ngebor tembok jika kita darurat. Apakah dia kuat untuk ngebor tembok? Emang ini tidak seharusnya ya, saya peringatkan lagi, ini memang tidak seharusnya. Tapi jujur saya sendiri terkadang darurat pengen ngebor tembok. Kita coba ini ngebor tembok, oke? Okay? Saya ngebornya di belakang figura. Kenapa? Nanti ditutupi, ntar kalau ketahuan mama marahin aku. Luar binasa. Yes, ini bisa juga ngebor tembok, tapi meskipun itu tidak seharusnya. Jadi mungkin kalau darurat gak apa-apa kali ya.
Dan untuk harganya kalian bisa lihat cek sendiri di Tokopedia ataupun di Bukalapak atau di web atau di internet atau apalah itu, mau nanyain ke tetangga juga boleh kalau misalnya dia tahu. Dan terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe, mangga subscribe. Yang menyukai review atau video saya, silahkan like dan subscribe. Untuk yang tidak suka, boleh pencet tanda gini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nge-subscribe saya. Pantengin terus channel saya, Bad Food, berkreasi imajinasi tanpa batas.